Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya review di suasana pagi di sepanjang jalan Kota Madiun, yaitu di Singapura ya. Dan matahari, inilah suasananya. Let's go. Baik sobat, ini adalah suasana di pagi hari ya, berada di Jalan Pahlawan, yaitu tepatnya di sekitar Taman dari Singapura ya. Ini adalah jalan taman antara Matahari dengan Singapura ya. Jadi ini adalah suasana di pagi hari. Ketika saya melintas di sepanjang taman yang ada di sini ya, dan kondisinya sepi ya, karena ini sudah agak siang dan harinya pun bukan hari biasa ya, jadi ini masih sangat sepi ya. Dan di sisi lain ini ada kegiatan ya, sehingga di tempat ini suasananya tidak begitu ramai ya. Biasanya tempat ini sangat ramai itu ketika menjelang sore hari, apalagi di waktu weekend ya, atau malam Sabtu atau malam Minggu ya, di tempat ini sangat padat dan ramai sekali. Apalagi suasana malam ini sangat nyaman sekali di tempat ini ya. Kondisi cuaca saat ini sangat ekstrim sekali, jadi sangat panas sekali, sehingga masih sangat jarang dari warga sekitar untuk bersantai di tempat ini ya. Jadi sekali lagi, ini adalah tempat arena untuk taman sepanjang jalan dari jalan tembus dari Matahari ke Singapura ya, ke Singapura. Jadi di Kota Madiun ini sudah banyak sekali tempat wisata yang memiliki nilai religi dari berbagai negara. Ini ada di sini ya, mulai dari replika Ka'bah, kemudian ada Singapura ya, kemudian ada yang lainnya. Jadi dari 5 negara ini ada di Kota Madiun ya. Nanti silakan tonton kembali di video saya ini, di sana juga ada video yang meliput tentang keindahan Kota Madiun, utamanya di Jalan Pahlawan ya, di Jalan Pahlawan. Oke ya sobat ya, ini nah seperti yang Anda lihat di sini, kita sudah tembus menuju ke taman dari Singapura ya. Di depan itu ada patung dari Singapura ya di depan. Kemudian di sini pun juga tidak lupa ada banyak kuliner yang bisa Anda temukan di tempat ini ya. Arenanya cukup luas dan memang cukup nyaman sekali untuk arena di tempat ini. Bisa untuk bersantai bersama keluarga, kerabat, dan yang lainnya ya. Nah itu nampak di depan ini sudah ada patung Singapura yang merupakan taman wisata yang ada di tengah pusat Kota Madiun ya. Jadi inilah penampilan dari patung Singapura. Oke, demikian tadi ya untuk review dari di pagi hari untuk melihat
suasana di Kota Madiun, tepatnya di Jalan Pahlawan, sekitaran taman dari Singapura dan arena di Matahari ya, bisa Anda nikmati pada video saya yang ini. Oke, kita lanjut review. Namun sebelum itu ya, tentunya buat sobat yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa selalu klik subscribe, kemudian bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Oke, kita lanjut review. Let's go. Baik, demikian tadi review di sepanjang jalan Kota Madiun ya, di Jalan Pahlawan di pagi hari. Jadi seperti yang Anda lihat pada review saya ini. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.